pagi hari di bulan Agustus 2024, suasana di pasar ikan sosok yang lagi sepi manusia ya. Nggak tahu ini pada kemana ini. Masih dengan menu jualan kita di sini. Ada udang, ada sotong, ada ikan tongkol, ada ikan bawal, ikan kembung juga ada ya. Ikan sungainya tersedia, ikan bandeng sama ikan. Udang ini ada dua jenis variasi ya. Di sini udang hendak kulit nih. Nah, ini agak beda, agak ada bersih kawan. Ini masih kulit. Hendak kulitnya praktis nih. Bagian anak bujang, anak darah ini tinggal beli, tinggal masak langsung ya. Ini. Tak perlu banyak kerja. Cuci bersih dah. Hari ini kita tak spill ikan dulu di tangan bawah mis kita dah mandi dah kawan. Pagi kita mandi ni. Nah, jadi nak megang-megang ikan tu, yang paling kita nanti lihat-lihat box ya apa di sini. Ya. Masih tersedia ikan kembung, ikan tongkol, ikan nila, ikan kembung ada di sini, ikan sarden pun ada. Ini dah kosong box kita nih kawan. Dan mau meluncur ke laut lagi nih, cari ikan. Ke laut, ke tempat-tempat sungai, kita cari ikan nih. Ah, ini pun dah kosong dah, dan apa angkat nih. Jadi stok ikan kemarin 17 Agustus sudah hampir mau habis. Nah ini bok-bok kita sudah tersusun rapi. Mau kita bawa nanti ke laut nih. Nah, nanti kalau datang kita isi yang penuh nih. Nah, mungkin kita mau spill itu pesut ikan mayong yang udah kita siap jual. Nah ini ya pesut ikan mayong yang udah kita keringkan nih, siap jual nih, harganya 500.000 per kilo. Tapi ini belum kering benar kawannya, mau dikering lagi nih. Nah, ini dia masih perlu pengeringan lagi. Ini dia. Cumi ataupun setong ini dah mau habis, dah mau habis dah. Ini ikan bawal ini pun dah mau habis. Kita biasa ni kita bawa ni tiga bok. Ikan kembung pun sudah sedikit stok ni. Ikan Singapura masih ada ini, ikan sarden, ikan kembung, ya. Bawal dia masih ada di sini, ikan tenggiri, udang, ikan bandeng masih ada nih. Ya ini kita pantau yang tidak begitu lama ya, tidak terlalu lama ikan kawan ya. Nah, ini pagi hari, kita tidak lama di sini. Nanti ada waktu kita lanjutkan lagi, berulang di pasar ikan nih. Ini lah ikan-ikan kita hari ini. Karena stok mau habis dah. Ya, terima kasih teman-teman kawan dan nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.